kebutuhan banyak, utang juga banyak, harus ini harus itu. Aduh, pusing aku. Mana lagi yang nagih datang? Duh, aduh. Bagaimana ini? Pusing, pusing, pusing. Pusing banget ta ini. Gak bisa beli rokok. Aduh. Aduh, ayamnya juga kosong ini. Apa yang dipunya? Aduh, ini malah tainya banyak ini. Aduh, ini bagaimana ini nanti? Apa yang dipanen ini? Ini. Yang panen ini. Wah. Gak punya apa-apa. Gimana nanti ya ini? Kalau dia datang ya, aku harus bagaimana ya? Kok ada suara motor ya? Siapa yang datang? Dia, aku harus bagaimana ya? Halo, Pak. Pak, bingung. Halo. Sini. Assalamualaikum. Mana nih orangnya? Punya rumah mana, Mbak? Apa? Apa? Ini, Bapak yang punya rumah. Apa? Bapak yang punya rumah ini. Apa? Waduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cari siapa, Pak? Ini Pak, cari yang punya rumah. Dari tadi saya ketuk, nggak ada orangnya. Ada kok Pak. Barusan aku lihat dia barisin kandang. Terus tiba-tiba nggak tahu kok lari ke dalam. Waduh, malah dikasih tahu. Kepiye. Dari tadi saya ketuk, nggak ada orangnya. Saya tanya sama mbahnya, kok diem aja. Berarti orangnya nggak keluar ya dari tadi, Pak? Enggak, Pak. Dari tadi itu dia di rumah terus. Lagian dia juga nggak kerja, nggak kemana. Dia di rumah terus kok, Pak. Duh. Harus cari alasan apa ini, ya? Harus kabur atau bagaimana ya? Oh, iya. Emang ada keperluan apa sih, Pak? Ini mau silaturahmi aja. Oh. Nah itu orangnya, Pak. Mas, mau kemana?
rapi amat. Ada yang nyariin loh. Mau kemana? Udah jatuh tempo loh. Itu ya Pak, saya belum punya dana ya Pak. Ya Pak ya. Saya nggak mau tahu, Bapak harus bayar sekarang. Udah jatuh tempo nih. Ya udah Pak, saya bayar pakai ini dulu Pak ya. Ya.